Halo, selamat jumpa lagi pemirsa YouTube Bendahara Bos. Pada video kali ini saya berbagi kembali ya, bagaimana cara membuat perencanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah Bosnas. Nah, jadi nanti teman-teman membuat perencanaan ini tidak asal buat ya, nanti akan repot sendiri, kewalahan dalam menerapkan aplikasi. Sebagai contoh ya, seperti ini jumlah murid misalkan ada 47, nanti akan saya share untuk file Excel-nya ya. Terus yang saya kasih arsiran tanda hijau ya, itu nanti diinputkan. Sedangkan yang tanda strip itu sudah rumus ya, jangan dikotak-atik. Nanti teman-teman cukup menginputkan yang saya arsir tanda hijau. Nah, untuk hitung-hitungannya ya, saya tambahkan sheet baru. Misal tadi jumlah siswanya 47, untuk penerimaan BOS per siswa itu 1.590.000 rupiah. Tentunya tiap kabupaten beda-beda ya, nanti bisa disesuaikan. Jadi 47 dikalikan 1.590.000. Ya, kita kalikan, ketemunya untuk satu tahunnya adalah 74.730.000. Ini nanti kita bagi ya, untuk yang tahap 1 30%, tahap 2 40%, tahap 3 30%. Oke, bosku ya, untuk yang suka dengan video tutorial ini jangan lupa like and subscribe, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat serta membawa berkat untuk kita semua. Ya, tahap 1 22.419.000, tahap 2 29.892.000, tahap 3 sama ya dengan tahap 1. Nah, pada RKAS itu kan penerapannya yaitu belanja belanja pegawai ya, atau honor, terus belanja barang dan jasa, yang ketiga belanja modal. Sekarang untuk honor, honor itu tidak boleh dari 50%. Saya ambilkan sebagai contoh 40% dari penerimaan dana BOS. Nah, ketemunya ini ya, ini salah guys ya, kurang persen tadi ya, 40% dikali jumlah dana BOS ya, ini
29.892.000. Kalau 40% itu kan tidak menyalahi dari perpu ya, peraturan pemerintah. Nah untuk tahap 1 itu kan 3 bulan ya, tahap 2 5, tahap 4 4 bulan. Sekarang dari honor 29.892.000 ini kita bagi 12, maksudnya 12 bulan ya. Jadi per bulan nanti ketemunya ini 2.491.000. Ini untuk gaji pegawai honor ya, guru honor. Nah, sekarang kita kalikan ya, 2.491.000 kalikan 3, ketemunya 7.433.000. Yang tahap 2 juga sama, dikalikan 5. Yang tahap 3 kalikan 4. Jadi untuk honor guru itu tidak boleh guru yang sudah bersertifikasi. Nah nanti untuk cara menghitungnya, untuk honor per person ya, itu nanti teman-teman bisa lihat video saya yang berikutnya, saya kasih triknya. Nah sekarang belanja modal, belanja modal saya fokuskan ke yang tahap 2. Nanti teman-teman boleh yang tahap 1 dengan tahap 2 boleh, tapi saya masukkan ke tahap 2. Sebagai contoh ini saya beli laptop ya, 11 juta, dengan harapan saya beli laptop yang speknya besar sehingga nanti bisa dipakai untuk yang berikutnya ya, 15 tahun yang akan datang tetap handal. Nah sekarang kita mencari belanja barang dan jasa. Untuk belanja barang dan jasa, maka penerimaan dana bos yang tahap 1 tinggal dikurangkan dengan honor. Ya, kita kurangkan. Ya, ketemunya 14.946.000. Yang tahap 2, maka penerimaan tahap 2 kita kurangkan ya, honor ditambah modal. Ya, ketemunya 6.437.000. Sekarang yang tahap 3, 22.419.000 dikurang 9.964.000. Nah ini sudah ketemu ya, sudah clear. Jadi sudah fit untuk membuat RKAS tahun 2023. Nah ini cara trik ya,
membuat RKAS. Sekarang tinggal kita masukkan aja pada sheet berikutnya ya. Nah, ini tinggal di copy, kita masukkan yang ini ya, belanja pegawai tahap yang satu. Kita paste value ya. Ini tidak muncul kalau asal di paste. Ya, diklik paste value. Untuk paste ini kan banyak macam ya. Nah, ini ya value. Nah, sekarang sudah. Kita kasih warna putih ya biar close kelihatan. Sekarang barang dan jasa kita copy. Sama paste value. Tinggal tahap yang kedua. Ya, jumlahnya lihat di bawah pas ya. 22.419.000 sama nih. Tahap 2 untuk honor kita copy ya, sama. Nah, sebagai pengalaman saya dulu juga pernah buat seperti ini. Asal main tembak ya. Ya, nantinya akan bingung sendiri di dalam menerapkan di Arkas ya. Ya, modal kita paste di barang modal. Ya, jumlah sama ya, 29.892.000. Kita beralih ke tahap 3. Nah, untuk video tutorial yang akan datang, jangan lupa ditonton ya, bosku. Untuk hitung-hitungan belanja pegawai, honor ya. Sesuai dengan RKAS, nanti kita jabarkan untuk kita inputkan di Arkasnya. Itu ada tipsnya. Nah, ini RKAS sudah jadi yang gelondongan ya. Ini siap untuk diajukan pengesahan ke Dinas Pendidikan. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.